Ih, musuh bebuyutan dapat deh. Selamat malam, Rasmi, Bunda Rasmi. Malam. Ih, Malam. penggemar tak ini ya. Senang, nanti cara mena nampir penggemar. Ngapa ke Martinus? Silakan Rasmi, apa pertanyaanmu? Rasmi. Harus buat pertanyaan kah? Terus ngapain minta naik? Mau ngapain di atas? Ayo. Mau ditanya? Nah, aku tadi mau nanggapin itu. Itu tadi siapa itu yang barusan itu tuh? Yang kenapa mana? Orang Kristen hanya karena kasih? Ah, yang itu tadi bilang itu. Enggak ada kasih di Kristen. Kasih mana yang kasih? Mana coba tunjukkan satu kasih di Kristen. Saya mau lihat. Yang mana? Ya itu yang mau aku itu yang mau aku jawab. Coba ya, perlihatkan ke kami ajaran ya, kasih di Kristen gini, yang mana? Gini, sebenarnya yang menyelamatkan orang Kristen itu sebenarnya itu bukan kasihnya, tetapi Tuhan Yesusnya gitu. Mana ada Matius 7 orang Kristen malah dibal-balin, diusir sampai ke neraka. Oh, pula diselamatkan ada aja. Bu, Ibu. Yang ya memang tidak semua orang Kristen yang diselamatkan. Orang yang dia bilang Tuhan tetapi tidak melakukan ajaran, Kristen. Tidak melakukan ajaran itu memang masuk neraka. Tetapi kalau dia Kristen dan melakukan ajaran Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka akan diselamatkan begitu. Tidak tetapi ada. Tidak ada orang Kristen diselamatkan kecuali yang mualaf. Tidak ada. Saya boleh bertarung. Enggak lah. Kalau kita main data, jangan main air liur. Coba Anda terangkan ke saya sebelum saya menerangkan. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang dimaksud di sini apa? Matius 7 nomor 19. Pohon yang dimaksud di sini apa? Agama. Jadi punanu cinik niya agama patolotoloi, niya agama na panggil kita Yesus dengan panggilan Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, itu mi tanda-tanda nabi palsu. Tebang agama itu, tebang pohonnya. Jangan kau ikuti, karena tidak mungkin pohon itu menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya kau lihat, kalau ada buahnya memanggil Yesus Tuhan bermujizat dan bla bla bla, tapi tidak melakukan kehendak bapaknya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, batangnya agamanya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bukan dipilih-pilih, ada pohon dipilih-pilih buahnya, oh ini bagus buahnya, ini jelek, ini Kristen yang bagus, ini enggak ada pokoknya. Tebang pohonnya, mati, hancur semua. Itu yang dimaksud. Baca dalil dong. Baca dalil, jangan cuma menghayal. Baca dalil. Satu perikop, hal pengajaran yang sesat. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu batangnya yang harus ditebang. Ajaran nabi palsunya yang harus ditebang. Nabi palsunya dari buahnya kau bisa lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Maka tebang batangnya. Siapa yang ditebang? Ajarannya. Bukan cuman orangnya, agamanya. Itu kata Yesus. Matius 7, 15 sampai 23. Tebang, buang ke neraka. Karena kenapa? Karena nabi-nabi palsu ini mengajarkan ajaran tanda Yunus sebagai simbol keagamaan. Apa itu? Kematian, bangkit pada hari ketiga, salib. Coba, coba lihat simbol salib itu. Salib itu apa? Itu lambang apa salib itu?
Lambang keselamatan? Enggak, salib itu lambang kutuk. Mana dalilnya? Ya Galatia 3 nomor 13. Acuannya kemana? Ulangan 21 nomor 22, 23. Itu acuannya. Orang yang dihukum mati karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Diapain? Digantung. Lalu nomor 23-nya. Sebab orang yang digantung terkutuk. Nah tuh. Berarti orang yang digantung di mana? Di salib. Berarti salib itu adalah simbol kutuk. Tapi ada agama yang hari ini menganggap bangga kalau menggunakan salib di leher. Coba. Kematian Yesus karena kesaksian palsu sampai dia dibunuh. Tipu muslihat sampai dia dibunuh. Kedengkian sampai dia dibunuh. Pengkhianatan sampai dia dibunuh. Apa hasil dari sesuatu yang tidak baik ini? Penyaliban. Jadi penyaliban ini apa? Sesuatu yang baik? Enggak. Sesuatu yang terjadi karena ketidakbaikan, kejahatan artinya. Gitu loh. Sederhana loh itu. Makanya beriman itu harus berakal. Kalau dikatakan dalam kitab Ibrani, iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal apa? Picok. Ya kenapa? Pingsan. Silakan Rasmi, kok kenapa pingsan? Ya oke, okay. Ini aku mau kasih penjelasan sedikit aja ya tentang pohon anggur dan ranting-rantingnya ya Bang. Kalau menurut yang saya tahu, yang saya pelajari ya, kalau ya, pohon Bang. Itu, kalau pohon itu diibaratkan Tuhan Yesus gitu ya. Dan ranting-rantingnya adalah umat-umatnya. Begitu. Jadi kalau ada rantingnya yang tidak bagus, maka ranting itu akan dibuang ke dalam api. Begitu. Itulah 15. Artinya. Ya bentar bang. Itulah artinya umat yang tidak melakukan kehendak Tuhan ya. Umat yang tidak melakukan kehendak Tuhan itulah diibaratkan ranting yang kering dibuang ke dalam api. Begitu Bang. Itu yang saya tahu kalau tentang pohon dan ranting-rantingnya begitu Bang. Ah, jadi kalau Abang bilang itu batangnya ditebang, itu jantung saya mau copot dengarnya Bang, karena yang saya tahu itu batangnya itu pohonnya itu adalah Tuhan Yesus gitu, dan umat-umatnya diibaratkan dan umatnya itu diibaratkan bukan ranting-rantingnya gitu Bang. Nah itu sebenarnya boleh, pengertian yang kami pelajari itu. Memang seperti itu. Iya. Boleh jadi Yesus pelajari. Tapi Yesus. Yesus yang datang ke Paulus kan. Pohon yaitu Yesus kan, ajaran Yesus, makhluk yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus kan yang Anda maksud. Cocoklah itu. Ajarannya itulah yang harus ditebang. Sederhananya begini, Bu. Ketika dikatakan oleh Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan saya nih, kehendak Bapak perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu dulu. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan surga itu yang melakukan kehendak perjanjian lama. Mana? Di mana Bapak membatalkan perjanjian lama? Ada? Enggak ada. Yang membatalkan perjanjian lama itu Paulus. Makanya kalau Ibu mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah batang pohon
dan kami umatnya adalah buahnya. Yes, saya juga mengiyakan itu. Tapi Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Anda menjadi Kristen karena itu dia. Makhluk yang datang kepada Paulus yang membimbing Paulus menulis 13 buku. Karena itulah kemudian Anda tidak taat kepada kehendak Bapa yang di perjanjian lama. Anda taat kepada perjanjian baru. Nah, makanya muncul pertanyaan, kehendak Bapa yang mana ini? Kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Itu kehendaknya. Perjanjian baru itu kan surat-surat orang yang tidak dikenal. Termasuk ini yang di Matius ini. Ini kan hasil Matius ini menulis daripada hasil penyelidikan. Oh, Yesus dulu pernah menulis seperti ini. Kan gitu. Nah, sekarang coba jujur. Kehendak Bapa itu yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru yang kehendak Bapa? Silakan dijawab. Perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama kehendak Bapa. Tetapi kalau perjanjian lama, karena memang di situ awal permulaan manusia diciptakan, di mana manusia itu hanya berdua dan manusia itu di saat mau berketurunan harus saudaranya sendiri gitu ya. Jadi di situ masih ada, tidak ada, belum adab gitu ya, adab belum ada. Tetapi berhubung karena memang Allah memberikan kita otak, akal dan pikiran, maka sesuai dengan perkembangan zaman ya, adab itu juga berkembang gitu. Jadi itu dikembangkan, adab itu dikembangkan di perjanjian baru gitu Bang. Jadi segala yang kekurangan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru atau dibaguskan gitu Bang ya. Lebih cepat dimengerti itu dibaguskan gitu. Yang kurang-kurang di perjanjian lama atau yang kurang bagus gitu, karena memang masih karena bukan disengaja, memang karena memang keadaan gitu ya. Contoh Adam dan Hawa bagaimana harus berketurunan dengan saudaranya sendiri begitu, dan bagaimana juga dosa-dosa manusia, kejahatan manusia yang merajalela di waktu perjanjian lama itu dibaguskan di perjanjian baru, lebih beradab gitu Bang. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang lebih beradab, perkembangan yang lebih positif gitu Bang. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kehendak Bapa, itu artinya ketetapan Bapa. Ketetapannya apa? Ya ketetapannya ya Taurat. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Efesus. Itu ketetapan siapa itu? Ketetapan Bapa itu, kehendak Bapa itu ya perjanjian lama. Itu jelas itu, gak bisa dibantah. Itu kehendak Bapa. Itu yang diajarkan kemudian oleh Yesus. Ketetapan Bapa, kehendak Bapa itu adalah menjalankan hukum Taurat. Gak boleh tidak. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu bukan kitab Lukas, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Efesus, bukan. Kehendak Bapa itu adalah apa yang tertuang di dalam kitab Taurat. Makanya di dalam Imamat 31 nomor 33 Yeremia 31 apa dikatakan? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu kehendak Bapa. Bapa mau supaya hukum Taurat itu melekat pada diri Bani Israel, Bani Yehuda. Nah, kalau ada yang mengajarkan di luar daripada itu nabi palsu.
Menurut siapa? Menurut Yesus. Tebang. Makanya endingnya di mana? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanya hal daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi hanya ada dua batang. Hanya ada dua batang. Yaitu batangnya Bani Israel dan batangnya Bani Paulus. Dua-duanya memanggil Yesus Tuhan. Murid-muridnya Yesus memanggil Yesus Tuhan. Tetapi mereka melaksanakan Taurat. Kelompok yang kedua, yaitu Bani Paulus. Sama-sama juga memanggil Yesus itu Tuhan. Bahkan offside, Tuhan. Lebih parah lagi. Tapi mereka tidak melaksanakan kehendak hukum Taurat yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah inilah yang diusir. Makanya coba lihat. Yang bermujizat mengusir setan. Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, keturunannya. Masih ada enggak sekarang? Yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Masih ada enggak orang Yahudi melakukan itu? Dari sekte mana? Dari suku mana? Enggak ada. Yang sampai nanti di akhir zaman bertemu dengan Yesus untuk yang kedua kalinya, keturunan orang Kristen yang mengajarkan anak-anaknya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Keturunan Bani Israel tidak ada yang sampai di akhir zaman memanggil Yesus Tuhan. Jangankan sampai akhir zaman, hari ini tak ada Bani Israel memanggil Yesus Tuhan. Jadi yang akan ketemu dengan Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah keturunan Kristen hari ini. Mereka lah yang diusir kemudian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena mereka kemudian melakukan kehendak yang bukan kehendak Bapa. Maka batangnya, pohonnya yang harus ditebang. Makanya Yesus mengatakan apa? Tidaklah mungkin ya orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Tidak mungkin. Demikian pula pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau kita lihat dari buahnya tidak baik, maka pohon yang ditebang. Kalau ada yang memanggil Yesus hari ini Tuhan, berarti agamanya yang harus dihilangkan. Bukan kata saya, itu kata Yesus. Di dalam Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Hanya ada satu kandidat hari ini yang memanggil Yesus Tuhan. Hanya Kristen. Keturunan daripada ke-11 muridnya tak ada. Jadi yang sampai nanti di akhir zaman ketika Yesus datang kedua kalinya, yang memanggilnya Tuhan, jelas orang Kristen. Cucunya ibu Rasmi. Karena Bu Rasmi mendoktrin anak-anaknya untuk memanggil Yesus Tuhan. Padahal tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau orang Kristen melakukan kehendak Bapa, enggak mungkin menjadi Kristen, enggak mungkin. Karena jangankan Bapa, Yesus aja enggak kenal Kristen itu. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes. Yesus tidak mengenal Paulus. 13 buku Paulus Yesus tidak kenal. Jadi cakupan pengajaran di dalamnya sama sekali tidak diketahui oleh Yesus. Makanya dia mengatakan, enyahlah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Aku tak mengenal. Kenapa demikian tak mengenal? Karena aku tidak pernah mengajarkan buku Lukas, buku Roma, buku Galatia, Filipi. Mereka hanya mencatut namaku. Tapi aku tidak mengenal. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau ada kandidat lain siapa? Umat Islam enggak. Hindu enggak. Buddha juga enggak. Ateis enggak. Cuman satu, Karisteng. Jadi sekuat apapun argumentasi dari Kristen, pasti akan beku hantam, saling hantam dengan Bible. Karena Bible menjelaskan yang lain, seperti tadi. Yang dimaksud adalah pohon di situ adalah Yesus. Padahal jelas-jelas di situ Nabi palsu disebut. Jelas loh Nabi palsu. Waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuh, bukan Yesus yang dimaksud di sini. Nabi palsu.
Masa Yesus Nabi palsu? Jadi Kristen selalu tabrakan dengan Bible. Karena Kristen itu menjadi Kristen bukan karena Bible. Menjadi Kristen karena doktrin, dogma. Pertama, kita lihat. Di Bible tidak memerintahkan menyembah Yesus. Kedua, di Bible tidak merintahkan kemudian ibadah Minggu. Itu tak ada di Bible. Jadi, untuk menjadi Kristen, tidak mesti baca Bible. Cukup dogma doktrin. Dengar dari gereja. Dah, selesai. Tapi ketika kemudian Kristen berani masuk ke dalam Bible, pasti begitu dia baca dan masih kuat darah kafirnya, pasti mereka tinggalkan Bible. Malas buka. Mending dengarkan pendeta. Itu fakta. Seperti itu, Bu Rasmi. Silakan. Itu kan yang abang baca itu kan untuk sebagian. Memang tidak saya pungkiri kalau di Alkitab ada sebagian orang Kristen masuk neraka. Itu untuk sebagiannya. Tetapi kalau kita buka di Markus 16, Markus 16 ayat 15, saya bacakan aja ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yes. Dan sesudah Yesus berbicara demikian, maka terangkatlah ia ke surga. Jadi ini ya bang ya, untuk orang yang percaya, ayat 16-nya itu tadi ya bang, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Begitu bang. Jadi ayat yang selalu abang umbar-umbar itu untuk penjahat gitu, kata kasarnya ya bang ya. Ayat yang untuk abang baca, yang abang umbar-umbar selama ini saya dengarkan, itu untuk pelaku kejahatan gitu bang. Tetapi kalau untuk orang percaya, diselamatkan gitu bang. Oke. Jadi gini Bu Rasmi, tadi saya katakan, orang menjadi Kristen itu bukan karena Bible. Orang menjadi Kristen itu karena doktrin dan dogma. Mari kita buktikan, sederhana saja. Orang Kristen ini semuanya adalah orang dibaptis. Sama dengan orang Kristen ini adalah orang percaya. Siapa yang percaya dibaptis. Tanda-tanda percaya minum racun tidak mati. Ada orang Kristen berani minum racun. Dari sini aja udah ketahuan agama ini sebenarnya. Cuman, ya itu dia. Menjadi Kristen bukan karena Bible. Menjadi Kristen karena dogma. Ini loh. Siapa yang percaya dibaptis? Coba bede. Benar enggak kalian ini percaya? Ya benar dong, buktinya kami dibaptis. Minum racun? Heh, mundur 1000 langkah. Kabur! Loh. Katanya percaya. Jadi yang mana yang betul? Ini katanya firman Tuhan ini. Dari sini aja kalau kita mau olah berdasarkan perspektif kebenaran akal, iman dan wahyu, gugur. Gugur. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Oh ya? Ya, Belanda datang bersama dengan misionaris menyampaikan Injil bede. Injil bede, padahal Bible. Siapa yang percaya di antara orang itu? Baptis.
Saya percaya bang. Oh direndam dia. Dicelup turun. Gluk-gluk-gluk-gluk. Dinaikkan lagi. Habis itu diturunkan lagi. Gluk-gluk-gluk-gluk. Turun lagi. Ah jangan-jangan cuma mau numpang mandi. Coba beng. Ayo mari kita periksa benar gak ini yakin. Benar gak orang ini percaya. Sini ini. Minum. Baygon. Satu gelas. Begitu dia minum gak mati berarti ada tanda percaya itu sama dirinya. Tapi kalau jangankan meminum menyebutnya aja kabur. Berarti palsu dong. Coba umat Islam itu kita lihat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka mempersaksikan Tuhan mereka itu ada. Meskipun tak terlihat oleh mata mereka. Tapi mereka istiqomah terhadap pernyataan mereka. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka meskipun Tuhan mereka tidak mereka lihat, mereka konsisten menjalankan ibadah. Itu baru berucap diimplementasikan dengan perbuatan. Coba kalau Kristen, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Yang percaya baptis. Minum racun. Batok ular. Mengerti bahasa asing. Mana buktikan imanmu, mana buktikan. Iman itu kepercayaan. Percaya itu artinya apa? Siapa yang beriman dibaptis. Kan begitu. Nah, buktikan iman kalian. Bisa. Bisa. Gak bisa. Agama apa yang kayak begini coba? Cuman bermodalkan nyanyi-nyanyi. Sekali seminggu habis itu mati. Buktikan dulu dong. Implementasi agama itu yang jelas dong. Kalau kita beragama itu apa yang kita ucapkan harus kita jadikan sebuah realita. Umat Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsep akidahnya umat Islam tegak, enggak bisa kemudian dibengkokkan. Iman umat Islam mengatakan Nabi Muhammad adalah nabiku, mati kami memperjuangkan akidah itu. Itu baru orang beriman, orang percaya. Tanda-tanda orang percaya di dalam ajaran Islam. Satu, ketika mereka mendengarkan azan, mereka sholat. Mereka dikabarkan kemudian berita bulan suci Ramadan, mereka berpuasa. Disuarakan kemudian mereka tanda-tandanya berzakat. Saatnya berzakat, mereka berzakat. Tanda-tanda orang percaya ketika kemudian mereka diperintahkan haji, mereka haji. Itu baru iman yang betul. Iman yang bertumbuh dengan akal, dengan ilmu. Sebaliknya, tanda-tanda orang beriman. Minum racun, tidak mati. Coba bedek minum, beng. Coba bedek, mau kak lihat kok. Kalau tidak kering giginu, jangan ku bilang namaku Zuma. Coba mi, kutangkapkan ke ular kobra baru ku kasih pito patakmu. Kalau tidak hitungan menit marakko gigimu, yang kusebut saya apologet Islam. Mati, ya sadis, mati, minum racun mati. Ini bukti cerminan gitu loh. Makanya Allah mengatakan wa makarallah, wallahu khairul makirin. Aku balas siksaannya. Aku balas tipu daya mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memakan makanan dari tipuan mereka itu sendiri. Ya ini tipuan. Mereka yang merasakan sendiri. Untung saja umat Islam itu, ya umat Islam itu kan begitu mendengarkan tentang Kristen, ya sudah. Anda Kristen? Iya, kami Kristen. Wah, nampak kelihatan baik, ajaran kasih, kelihatannya dari luar. Wah, mantap kalian anak Tuhan. Tapi coba kita buka Bible. Kita uji isi Bible. Ayo, berani enggak? Berani enggak? Anak-anak teos dimpraktekkan.
ada. Kenapa berani Bang Suma ini mengatakan musuh terberat Kristen itu adalah Bible? Ya karena memang kok. Anak-anak dibimbing ke gereja nyanyi-nyanyi. Hanya itu ajanya. Coba suruh mereka belajar Bible. Berani enggak? Suruh, coba. Mana orang Kristen? Ajarin anak-anak Bible. Pendalaman materi Bible. Bisa enggak? Teori dulu. Baru praktek. Berani enggak? Kalau di Islam teori, 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 praktek berjalan seiring sejalan. Coba Kristen suruh teori dulu baru praktek. Maka tidak mati semuanya. Nah ini kalau bagaimana bisa bertahan? Tutup Bible. Lalu khotbah kemana-mana pakai kopiah, pakai songkok, pakai baju koko, ajar mereka nyanyi. Ini yang murtadin-murtadin ngaku-ngaku ini sebagai pahlawan. Pahlawan agama, kristenisasi kayak Pendi Aceng. Siapa lagi? Muhammad Yosua. Coba hadapkan mereka dengan Bang Suma coba. Saya mau taruhan, saya bawa Quran, dia bawa Bible. Kita sama-sama mempraktikkan isi kitab kita. Kalau kita anggap kita ini adalah orang yang beriman dan sudah memilih agama yang tepat, mari kita praktikkan agama kita masing-masing. Berani enggak? Berani enggak? Kami ini adalah anak-anak Tuhan dalam iman dan kepercayaan kita. Haleluya. Wah, pandai kali. Bilang aja perpuluhan. Enggak usah malu-malunya. Perpuluhan Adonasian, enggak usah lah. Sembarang-sembarang ngomong haleluya, haleluya. Bilang aja perpuluhan papan, perpuluhan tante. Bilang aja kayak gitu. Enggak usah bawa kopiah, pakai baju muslim. Enggak usah. Kau benci kepada agamamu yang dulu sampai kau masuk ke dalam Kristen. Benci katanya. Jijik. Loh, orang kalau jijik, Pak, dikasih makanan, ini apa? Saya enggak suka makanan begini, jijik. Aku mau pergi makan aja. Tapi tangannya masih ngambil. Habis itu sembunyi-sembunyi masih makan. Itu kan munafri, setan, iblis. Sifat si iblis itu kayak gitu. Ini makanlah, Dek. Enggak mau, Bang. Oh iya, aku jijik. Aku enggak mau makan. Begitu orang yang sajikan pergi, diambilnya, disimpan di dompet, di kantong, habis itu makan sembunyi-sembunyi. Inilah dia. Para murtadin, odong-odong, si kampret. Benci Islam. Islam salah, tapi aksesorisnya masih dipakai. Orang kalau sudah membenci sesuatu, ya benci aja. Tidak suka pada sesuatu, ya tidak suka aja. Jangan kau katakan saya enggak suka makan ini, tapi kau ambat. Sampai garpunya kau telan, sampai otakmu enggak berfungsi. Nah inilah, ya Bu Rasmi. Kalau kita beragama itu harus kayak gitu. Implementasi daripada apa yang kita lakukan supaya kita diberkati pencipta kita harus sesuai seirama satu gelombang dengan kitab, dengan praktik, teori praktik. Itu tidak bisa. Tidak bisa tidak. Sama seperti umat Islam. Perintahkan salat-salat. Puasa-puasa. Makanya diseru. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya beriman, laksanakan perintah itu. Karena kenapa? Beriman itu percaya. Wahai kalian orang Kristen, kalau percaya lakukan itu. Apa itu? Minum racun, paman. Maka tidak matojo lilanu. Maka tidak kayu-kayuan nurasa jantungmu itu pun minum keracun. Balas si tenta. Ngeri, Dek, ngeri. Ngeri ajaran ini. Kalau isi Bible mau dipraktekkan oleh jemaat, ngeri. Kosong gereja. Tapi karena hanya dogma, mari kita mendekapkan tangan di dada sambil menutup mata, sembari mengingat Bapa kita yang ada di surga. Haleluya. Bunyi musik. Malam kudus. Wah, musik dari tembok itu pantulan bass yang dum, 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 dum. Teriring air mata keluar. Ya iyalah, orang penekadiran LDK juga kayak begitu kok. Orang ikut pramuka juga begitu. Ya pengukuhan juga kayak begitu. Orang yang masuk di LDK penataran P4 juga mengalami hal-hal kayak gitu. Tiba-tiba hening malam. Dum, diam-diam. Habis itu. Di malam ini kita meninggalkan orang tua. Orang tua kita dengan sepaya mencari nafkah siang malam. Maka tidak keluar itu air mata.
mampus. Padahal yang sejatinya begitu dilihat kitab suci yang dianggap suci Muhammad balas si anak-anak. Nah ini yang terjadi. Seperti itu adanya. Coba yang Bu Rasmi katakan ini coba. Bisa enggak Ibu Rasmi perhatikan? Tanda-tanda orang percaya. Geluduk. Minum Baygon setengah liter. Gedebuk. Tidak mati. Tapi mata berkunang-kunang. Gigi satu persatu permisi meninggalkan. Lidah mengeras seperti linggis. Kentut pun bercampur dengan darah. Terakhir berujung. Innalillahi wa inna ilahi raji'un. Apa? Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Aku azab, kata Allah, aku azab mereka, aku azab di dunia ini, aku azab mereka, apalagi nanti di akhirat. Coba, jadi ya mau kemana? Satu-satunya jalan ya tutup, simpan di ketek, berjalan ke rumah ibadah. Ah udah, gitu aja. Habis itu, tadak, anak-anak buka Bibel, di Bibel ini bab sekian, nomor sekian. Udah itu ajanya. Habis itu tutup lagi, pulang lagi. Akhir bulan perpuluhan bayar, setor. Gitu ajanya terus sampai kiamat datang. Sampai Yesus mengatakan, "Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan." Nah, kenapa ini kita ulas, Bu Rasmi? Karena agama ibu masih membawa-bawa nama Tuhan kami. Karena agama ibu masih membahas-bahas dan membawa-bawa nama-nama yang sangat prinsip di dalam agama kami. Kalau tidak, ya selesai. Kita nggak mungkin lagi membahas. Kalian mau minum racun ke, mau minum apa ke, ketuban kuda, itu bukan urusan kami. Gitu loh, Bu Rasmi. Silakan. Oke, kalau yang saya baca tentang racun maut itu, kalau menurut pengertian saya nih ya, itu dikatakan racun maut tidak akan celaka. Bukan berarti kita minum racun, tetapi di situ ada maut ya. Berarti itu ibarat itu ada orang yang mau mencelakai kita gitu ya. Karena di situ maut gitu ya Bang ya. Jika ada orang yang mau mencelakai kita, maka kita tidak akan celaka. Itu kalau pengertian menurut saya, bukan asli minum Baygon gitu, bukan gitu ya Bang ya. Karena kenapa dikatakan kalau ada orang mau mencelakai kita tidak celaka? Karena Tuhan Yesus menyertai, ada mujizat Tuhan Yesus beserta orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gitu Bang. Jadi kalau tentang Abang bilang kita harus mengikuti ahli-ahli kitab Taurat ya. Kalau yang saya baca tentang ahli-ahli Taurat, perkataan Yesus di Matius 23 ya Bang ya. Saya baca ini ayat 2, Matius 23 ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, ini ya Bang ya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu ya Bang ya, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah disebut, nah itu banyak ya Bang ya.
tentang ini juga nih, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, banyak sekali, celakalah kamu orang Farisi, celakalah kamu ahli Taurat, banyak nih Bang, Matius 23 kalau Abang baca ya. Jadi kalau menurut bacaan ini, kita tidak boleh mengikuti ahli-ahli Taurat gitu Bang. Jadi kita harus tetap berfokus kepada perjanjian baru yang dimana di situ ajaran yang lebih bagus, ajaran di yang di kitab Taurat yang sudah lebih beradab yang saya katakan tadi, lebih positif, lebih patut untuk dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari gitu Bang. Iya. Bahkan kalau ibu melihat nih ya, data yang ibu sajikan tadi, ibu membawa saya ke Markus 16. Di sini ngeri, kalau Kristen mau perhatikan ini ngeri kali ya. Lalu ibu kemudian memang cuma satu cara untuk meloloskan diri, yaitu maksudnya diuji, ada yang ingin, tak ada itu. Itu alasan yang dibuat-buat. Tak ada. Di situ tidak mengatakan siapa yang percaya baptis. Berarti yang dibaptis ini adalah orang yang percaya. Nah, untuk mengetahui dia percaya atau tidak, suruh minum racun. Memang nampak manusiawi kita, naluri kemanusiaan kita, bodoh minum racun. Tanpa dalil ini pun, bodoh minum racun. Tanpa dalil ini. Sekarang permasalahannya, Anda percaya kan enggak? Kalau percaya, jangankan minum racun. Minum oli kotor, minum kencing biawak, atau apapun itu yang bisa membuat diuji iman Anda, lakukan. Ini masalah percaya atau tidak. Masa kalah sama umat Islam? Tuhan kalian sudah nampak terlihat, pernah datang ke bumi, mati untuk kalian. Coba. Masa masih ragu? Minumlah racun. Kami gak pernah melihat Allah selayaknya kalian melihat Tuhan kalian Yesus. Tapi kami yakin dengan sepenuh hati, mati kami berani jika ada yang mengganggu agama kami. Saking yakinnya. Nah, itu apa, wujud apa? Itu wujud percaya gitu loh. Percaya Allah, yes. Berani gak ikut perang? Berani. Percaya dan Muhammad, percaya ya. Berani poligami? Ada yang tidak berani. Kalau saya sih kadang juga berani, kadang tidak. Itu kalau percaya. Ini masalahnya. Percaya dibaptis, tapi apa alasannya? Itu kan kalau diuji Bang, bukan. Wah, itu semuanya bisa tanpa dalil ini pun semua orang mau bisa. Jadi itu cuma akal-akalan. Wahai Nabi Muhammad, sorry, wahai Bang Suma, iya paman, percaya enggak engkau kepada Allah? Percaya. Kau diperintahkan sholat 5 kali sehari loh. Ya, saya lakukan. Bukti saya percaya, saya lakukan. Tanda-tanda orang Islam, satu, sholat 5 kali sehari. Lakukan, tanda-tanda itu ada, diperhatikan. Di kalian, tanda-tanda orang percaya itu, satu, minum racun. Perhatikan coba. Perhatikan coba. Apa alasannya? Oh, bukan begitu Bang Suma, caranya begini. Loh, stabilo ini. Dan memang ternyata Markus 16 ini, menurut manuskrip tertua, itu hanya sampai data 15. Sorry, data 9, data 8. Seingat saya Markus 16 ini cuma sampai nomor 8. Selebihnya itu hanya tambahan. Jadi alasan Bu Rasmi itu tidak rasional. Tapi ya daripada mati, mending ngomongnya kayak gitu. Siapa yang mau mati, orang masih mau hidup. Meskipun dalam status janda ya kan. Yang penting geleter sedikit kan gak masalah. Daripada mati, siapa yang mau mati. Jadi alasannya bukan begitu. Tapi buktinya, Andi Simon simpan kelapa di tangan. Tangan di atas kelapanya orang sembuh. Iya kan? Ada yang kena asam uran, aram usan, apa? Usam arak, urat, sembuh. Bisanya yang lain yang menghasilkan duit bisa, tapi minum racun dan menghasilkan duit, siapa yang mau? Nah, itulah yang ku bilang, bahwasanya implementasi dalam keagamaan itu harus istiqomah sesuai dengan teori dan praktik, bukan hanya di mulut saja. Nah, kemudian ibu lari lagi ke Matius 23, tambah hancur di situ, tambah hancur. Apa kata Yesus? Jangan kau mengikuti ahli Taurat, orang Farisi yang menduduki kursi Musa.
Kenapa bisa paman? Yes, mereka tahu Taurat, mereka membaca Taurat, mereka paham. Tapi mereka hanya berkata di mulut, tidak memperhatikan. Nah hari ini Kristen bagaimana? Memperhatikan nggak Taurat? Nggak ada diperhatikan Taurat, malah dilanggar semua. Sehingga ketika Ibu Rasmi terjun lagi di Matius 23, di situ harusnya Ibu paham. Ini ngeri loh Matius 23 ini untuk Kristen, ngeri kali pun. Coba Anda lihat di data 36-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Berarti termasuk Paulus the gang. Ngeri loh ini dalil. Ngeri. Termasuk Paulus kena di sini. Dan lagi-lagi memang iya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beluda. Jadi pembunuh para nabi itu disebut keturunan ular beluda. Yesus dibunuh, yang membunuhnya siapa? Keturunan ular beluda. Penuhi juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beluda. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Gak bisa kamu meluputkan darimu hukuman neraka. Kenapa? Sebab nabi diutus, orang bijaksana diutus, ahli Taurat diutus, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Jadi orang yang menyalibkan nabi, orang yang soleh, ahli Taurat, orang yang bijaksana, tidak bisa lolos dari neraka. Makanya aku bilang ngeri ini, ngeri. Dan di akhirnya Yesus mengatakan, angkatan ini, semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini, termasuk Paulus. Makanya saya katakan kepada Bu Rasmi, beberapa saat yang lalu kan, mudah-mudahan ibu masih ingat, di data nomor 15-nya, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Kamu jadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Siapa yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan mendirikan sebuah agama di luar agama Yahudi, pengikutnya dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat sendiri, pendirinya. Siapa itu orang Farisi dan apa nama agamanya? Nah ini perlu direnungkan oleh saudara-saudara Kristen. Untuk apa sih Islam itu datang? Kan itu pertanyaannya. Untuk apa sih Islam itu datang? Kalau nggak bisa menelaah itu, untuk apa sih Yesus datang? Untuk menyelamatkan Bani Israel yang tersesat jauh meninggalkan hukum Taurat. Tujuannya Nabi Isa datang. Yesus datang itu tujuannya. Datang kepada apa? Domba-domba yang sesat dari umat Israel. Maksudnya umat Nabi Musa yang meninggalkan ajaran Nabi Musa. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 5 10. Nomor 9 nomor 10. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada bangsa dari muridku yaitu Bani Israel. Nah, tujuan Nabi Isa itu datang itu. Yesus datang kepada Bani Israel itu tujuannya. Islam datang tujuannya meluruskan pengikut ajaran para nabi terdahulu yang sudah bengkok jauh. Untuk dikembalikan kepada ajaran yang benar itu. Kadeja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang nabiku Rasulullah, wahai ahli kitab. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang Nasara, dan orang zalim yang ada di antara kedua golongan ini. Ayo, ini nabiku sudah datang mengajarkan kalian. Mengajarkan jalan keselamatan, yaitu Islam. Yesus juru selamat kan? Juru Islam,
kenapa jadinya lain? Oh enggak, kami Kristen ini pengikut Yesus, buktikan. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Mati setuju tadi kan sudah dihantam. Sudah menghantam kalian. Nyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mana bukti pengikutnya itu? Mana bukti pengikut? Tidak ada bukti pengikut. Pengikut Markus, pengikut Yohanes, pengikut Matius, pengikut penulis Markus, ya Lukas, pengikut Paulus. Iya, betul. Kalian pengikut penulis buku-buku ini. Tapi bukan pengikut Yesus. Gitu. Coba teman-teman, ini kasihan Bu Rasmi mengantuk dia. Coba dikasih mawar satu orang ke Bu Rasmi. Satu aja, kasihan. Dia menunggu jualannya. Enggak, gini Bang. Kalau jualannya kasihan. Kalau sama ini. Kalau sama Bang Zuma sama Gurunda ini Rasmi ini kok ini ya adem diskusi. Oh iya. Kasihlah dia mawar. Enggak, aku mau bahas. Enggak, karena Bang Zumanya kalem ya, awak kalem gitu. Bukan karena Bang Zumanya, karena kalem dianya. Gini Bang, aku tadi bahas ular itu Bang ya, ular, tentang ular tadi. Hai keturunan ular-ular beludak gitu Abang bilang ya. Ular dibahas ya ya. Iya, bukan ular Abang, ini ular beludak Bang. Kan kurang aja. Wahyu. Astaga. Bu Rasmi, ada cermin di rumahmu Bu Rasmi? Lanjut. Ada ini di HP juga bisa. Ya, Wahyu 12 ayat 7. Ini tentang ular Bang ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Intinya di sini ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Nah, itu ya. Berarti di situ dikatakan hai keturunan ular-ular beludak, berarti hai keturunan iblis dan keturunan setan gitu ya Bang ya. Tapi kalau aku katakan nanti kalian bilang aku menghujat gitu ya. Aku masuk ke ranah pertanyaan aja. Apakah yang saya lihat ada di YouTube dan teman-teman Islam saya, katanya ular merindukan Muhammad beribu-ribu tahun. Ular merindukan Muhammad. Itu maksudnya apa Bang? Apa itu tidak berhubungan dengan hai keturunan ular beludak? Ular merindukan Nabi Muhammad, maksudnya apa ini? Ya, karena saya ada baca di YouTube beribu-ribu tahun ular merindukan Muhammad gitu. Itu dimana apa itu maksudnya Bang gitu? Bisa Bang buka di YouTube ada. Alam semesta ini merindukan beliau. Tapi kenapa jadinya larinya ke ular? Di situ memang ular dibuat, memang ular dibuat. Apa Abang nggak pernah baca atau tidak pernah tahu tentang informasi itu? Ya, itu juga teman-teman Islam saya mengatakan itu benar gitu ya, tentang ular itu gitu. Bagaimana dengan beritakanlah Injil kepada ular? Ya itu wajib diberitakan Injil kepada ular. Berarti orang Kristen supaya ini ular. Supaya apa? Karena kan gini Bang, setan waktu Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, setan itu takut kepada Yesus gitu ya? Iya bukan itu, nggak nyambung. Bible itu harus diberitakan kepada ular-ular. Ya itu wajib. Ya itu dia makanya. Berarti ular-ular menunggu Yesus. Itu yang terbukti. Gimana dong? Beritakanlah Bible kepada seluruh ular. Mati minyak. Ibu Rasmi sudah coba?
penginjilan ke ular-ular. Coba Beng, mau kali lihat ke, ular kobra. Coba bacakan Bible ular kobra. Sementara buka halaman kedua, halaman ketiga, langsung menancap bisanya di pipi. Ketuk, pak. Aduh, sakit, paman. Allahu Akbar. Lucu juga ini. Gitu ya, Bu Rasmia. Jadi yang disebut keturunan ular-ular itu adalah mereka yang tak lepas dari hukuman neraka. Siapa mereka? Mereka yang menyalip nabi-nabi, membunuh nabi-nabi, dan seterusnya. Dan di dalam Matius 23 itu kan ngerinya itu di mana? Ya, di data nomor 15-nya itu. Adanya sosok orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, nyebrangi lautan, mentobatkan orang di luar sana menjadi orang neraka, dan dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini disebut tokoh dari Nasara atau Nasarios. Sedangkan keturunan Bani Israel itu mereka menyebut diri mereka dengan Yudaism, bukan Nasarios. Nasarios ini pengikut Paulus. Itulah berasmi. Saya kira begitu berasmi. Mata kuliah kita saya sudah telat ini, kebetulan ada kelas saya di sebelah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan pertemuan kita untuk ahad depan kita membahas penginjilan kepada biawak-biawak. Kalau malam ini ular-ular, minggu depan biawak-biawak. Bukan begitu berasmi? Ular aja lah. Oh, ular. Ular aja. Coba panggil Ahisu gitu di atasnya, Bu. Lempar ke atas. Lempar batu. Masih bangun gak dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Gak ada lagi ya di bawah. Host, tidak ada lagi tamu di bawah. Ini Bu Rasmi kulihat sudah mulai cari ular kasur. Gelisah dia. Aduh, kalau kau mau cari ular, jangan di komal. Bu Rasmi, dia mau, bacakan Bible, tahu gak? Oh. Eden, belum kau temukan wangsit Eden? Aduh, Eden tidur ya. Udah selesai ya, ini udah resmi. Oke, silakan naik ya teman-teman. Berasmi walau ini ampun. Ani, apa namanya? Nggak bisa berbuat apa-apa kalau sama kita. Rasmi. Peter Kristen Minik ada salib. Iya. Ya silakan. Apa yang... enggak masuk ku, aku sudah ku baca, sudah ku searching semua. Si Juma ini rupanya penipu. Dia ini hanya security murahan. Enggak ada dasarnya punya orang beragama ini. Saya sudah searching semua. Jadi cuma masuk ku kau. Jangan. Kalau Paulus kenapa? Kerjanya apa, Bang? Jangan dimute. Paulus sendiri yang mendirikan agama Kristen ini kerjanya apa? Aku mau tahu dulu. Biar ku tahu elegan mana pekerjaan saya dengan Paulus. Paulus yang mendirikan agama Kristen ini pekerjaannya apa rupanya? Saya sapam. Kalau dia apa? Dosen. Biar kau paham, kau itu enggak punya agama. Hei Juma. Kau paham? Juma, kau itu enggak punya agama dan enggak percaya Tuhan. Kalau kau orang beragama dan percaya Tuhan, kau pasti hidup seperti yang diajarkan agamamu dan Tuhanmu. Nah, bukan menjelek-jelekkan agama orang lain. Kau itu rupanya hanya security murahan kau. Kau itu security murahan rupanya kau di sana. Saya
Udah tahu bilang kau itu siapa kau? Enggak ada dasar pendidikan, pendidikan agama. Tahu itu security. Kenapa security, security murahan kau, eh? Security murahan kau. Iya. Kau jangan kau bikin gaduh. Apa? Jangan kau bikin gaduh negara ini gara-gara debat-debat bikin kau gaduh. Itu ya. Jangan kau bikin semua masyarakat gaduh. Paham kau? Kau punya otak enggak? Ah, stop kau itu. Kalau kau ingin mengajarkan agamamu sendiri ajarkan. Jangan campuri agama orang lain. Ya. Kau nggak sering menjelek-jelekkan. Rupanya kau hanya security. Kan kalau security agama dicampur-campuri kan. Bisa kau mengaku-ngaku orang beragama paham tentang Tuhan rupanya hanya security murahan kau. Woi security. Rendahan kali kau, sampah busuk kau. Kayak gitu kau bisa kau bohongi semua orang. Kau hina-hina agama orang. Rupanya mana kau agamanya? Hanya security kau. Saya sudah kantongi bilang kau siapa. Saya tahu kau. Saya sudah cek. Saya sudah searching semua. Enggak ada data kau di pendidikan manapun dasar kau enggak ada agama ya. Kau itu hanya security, security murahan kau bertau kau. Jadi lain terus? Kali kau tolong kau jangan kau buat debat-debat agama seperti ini. Saya sudah kantongi bilang kau siapa. Saya sudah searching terus? Semua. Kawan-kawan terus? Yang di Google pun mengatakan kami sudah cek enggak ada kau itu dasarmu pendidikanmu enggak ada agama. Kau ngarang-ngarang kau soal-soal agama kau. Aduh security, security. Seperti ini rupanya kalian, kalian pun bodoh kali kalian mau melayani security seperti ini. Kalian ditipu-tipu ini. Oh, kacau kalian. Bikin kegaduhan di negara ini. Wah, bikin kacau. Ini bukan kalau kau ingin berdebat cuma keluar kau dari negara ini. Pergi kau ke benua Antartika sana. Ini bukan negara agama. Gitu. Tahu? Nah, jangan kau buat kegaduhan di negara ini ya. Ini bukan negara agama, tetapi ini negara yang menghargai agama. Negara Kesatuan begitu. Republik Indonesia yang berajaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang menghargai nilai-nilai toleransi. Seluruh rakyat Indonesia cinta kedamaian, ketentraman, tenang, kebersamaan, persatuan. Bukan macam kau itu yang menghasut-hasut, menghujat-hujat. Aduh, kau itu memang kau enggak punya sekolah kau, betul? Enggak ada. Kalau kau orang berpendidikan, enggak seperti kau. Jangan seperti itu. Jangan buat kegaduhan di masyarakat, ya. Kalian pun orang-orang bodoh. Kalian buat-buat kayak gini, debat-debat kayak gini. Kalian bodoh. Kalau kalian orang beragama jalani aja, udah. Saya enggak membela Kristen, saya enggak membela Islam. Kalian bodoh semua kalian. Begitu. Kalian ditipu di toko sama si security. Di security bodoh itu. Aduh. Itu kenapa tidak dapat? Ini bisa kalian ditipu sama si security. Security bukan itu. Enggak ada orang beragama. Aduh, bodoh kali kalian. Peter, jadi gua bilang sama kalian ya. Peter, Bang. Bang, udah kalian dengan kebodohan piring terbang. Aduh, wey, Juma, kau malu sedikit kau Juma. Kau itu hanya Peter, mantan sendiri. Piring terbang gak sampai ada dasar kau pendidikan kau agama ya. Biar kau paham. Kau itu gak ada dasar. Ya kan, gak ada dasar kau. Kau itu security murahan kau, sampah kau, sampah. Biar kau paham. Apa? Jadi security itu sampah. Security murahan. Gak ada dasarmu kau itu belajar agama, enggak ada. Saya sudah searching semua, enggak ada. Jadi kau menurutmu bikin gaduh-gaduhan ya. Security itu sampah. Udah, kau tutup aja debat-debat kau ini. Security bagus ya, kau udah security kau. Yang membunuh Yesus itu security loh, security kau Romawi. Itu security cuma. Enggak malu kau kan? Malu kau ya, ketahuan belum. Harusnya kau malu, kau hina-hina security, Tuhanmu dibunuh sama security gimana? Hanya hanya security yang membunuh Tuhanmu gimana dong? Sama punya Tuhan. Security yang membunuh Tuhanmu gimana dong? Security Romawi loh yang membunuh Tuhanmu. Kasihan. Security sekarang itu pendidikan di Polda, di Mabes Polri, pendidikan di TNI. Alakmu seperti pembunuh Yesus seperti itu security yang pendidikan di mana? Ya maksudnya kau itu.
Kau itu hanya security. Kau itu hanya tanpa busuk. Security ulangan. Kau itu hanya security ulangan. Tapi bisa kau ngaku-ngaku orang beragama. Aduh. Hey, security sekali itu pendidikannya di Polda. Ini ketahuan bahwa si Juma yang menipu. Si Juma yang menipu selama ini manusia. Apa itu? Sertifikat atau ijazah security. Pendidikan dulu ya. Pendidikan dulu di Polda untuk jadi security. Nah ini yang membunuh Yesus ini paling rendah. Security Romawi ini pendidikan di mana? Security. Malu, Tuhannya dibunuh sama security. Security Romawi yang bunuh Tuhannya. Mati meja. Enggak lupa, enggak malu. Dia hina-hina security, Tuhannya dibunuh sama security. Oh mama E. Oh mama E. Balasilah balas. Mati meja. Blampet. Blampet. Jangan kau ini, Bung. Jangan kau nistakan, kau rendahkan profesi, jangan. Security itu hanya adalah satu security. Security perumahan kau rupanya. Bisa ngaku-ngaku kau orang beragama. Aduh. Benci kali sama Gurunda ya. Benci kali dia sama Gurunda. Iya. Stres. Piring terbang. Kalian itu bodoh. Apa piring terbang? Apa? Ya, kalian ditipu ini penyesat ini, penyesat. Kau sendiri kerja penyesat apa, Bang? Penyesat ini ngaku-ngaku orang beragama ini, hanya security murahan. Kamu sendiri kerja apa, Bang? Bang, kamu sendiri kerja apa? Iya, kau itu udah enggak usah kau stop debat-debat kau ini. Kau itu level apa? Security aja. Cukup aja kau udah. Cuma mending kau kerja. Kau sendiri kerja apa, ditanya, Bang? Kau ditanya, kerja apa? Jangan-jangan kau pemungut sampah, bukan? Pemungut sampah kau kah? Kau kerja mau masuk, apa? Kau mau kerja di tempat ke Bang? Aku gaji kau mau enggak? Serius aku loh, aku lagi butuh karyawan. Pemungut sampah di ini, Bolangi. Mau enggak, Bang? Moko? Abang, mau enggak di tempatku kerja? Kau mau jadi apa, kek? Saya gaji kau 30 hari per bulan, mau? Kau kira kau level muntar kau tentang apa? Enggak, gue tambahi bonus. Bagus kau menjaga rumah orang cuma security kau. Biar ada untuk makan anak istrimu daripada kau menyesatkan orang. Kasihan anak istrimu ya. Saya udah siapa? Tahu kau udah kantongi. Siapa yang kusesatkan? Udah ada siapa? Saya kantongi latar belakang kau seperti apa. Enggak ada pendidikanmu sedikit pun tentang agama. Paham kau? Saya udah searching semua. Biar kau paham. Gak usah banyak bacot kau. Jangan kau tipu orang. Sendiri, ya? Paulus sendiri apa titelnya, Bang? Paulus sendiri itu. Tamat SD enggak Paulus, Bang? Kayak kau apologet lah, apologet Islam lah, apologet apalah. Gaya kau. Paulus bisa dirikan agama Kristen. Hanya security. Tamat SD enggak Paulus? Enggak masukku kau hanya security bisa ngaku-ngaku apologet. Paulus sendiri tamat SD enggak? Iya masukku security, hanya security perumahan kau. Bisa kau ngaku-ngaku apologet. Aku orang beragama. Wah luar biasa kali kau tupi orang ya. Turun kau minum air comberan. Air comberan minum banyak-banyak ya. Minum air got di bawah tuh minum comberan. Kau menghina kali profesi security ya Allah ya Karim. Security itu punya nomor registrasi di Mabes Polri. Security itu memiliki apa? Payung hukum di negara ini. Jangan kau rendahkan security itu, enggak, jangan. Enggak bagus. Negara ini belum bisa kemudian fokus untuk memperbanyak polisi untuk menjaga keamanan di instansi-instansi pemerintah ataupun swasta. Perusahaan-perusahaan besar di negara kita ini itu belum bisa membayar tenaga keamanan dari pihak kepolisian. Maka pemerintah dalam hal ini Kapolri ya membentuk satu hukum, satu badan keamanan, satuan pengamanan namanya. Saya masih ingat teman saya kerja di PT Japa. Itu gaji bulanannya tahun berapa itu? Tahun 2008. 2009. Gajinya itu per bulan
39 juta. Kurang lebih 40 juta. Dia seorang security. Kerja di apa namanya PT Inko itu sekarang. PT Inko yang tadinya disuruh aku itu. Itu tahun 2009 loh. Gajinya berapa? 39 juta. Ini sudah berapa tahun itu? 10 tahun lebih. 2009 kamu masih makan teh ayam. Orang dia tadi tukang jerat babi kok menghina security. Kalau enggak jerat babi enggak makan istrinya. Tak boleh menghina profesi, jangan, tak bagus. Kau lihat kamu ke mall, kamu aman di mall. Siapa yang ada di sana di mall mengamankan kamu? Security. Iya kan ya? Jangan kau pandang rendah security itu. Banyak dari hasil security anaknya jadi dokter, jadi polisi, jadi TNI. Jangan profesi. Jangan kebencianmu kepada saya membuat kamu itu menyakiti jutaan manusia. Pak Bagus. Kalau kau ajaran kasih, perlihatkan kalau memang ada gitu. Seperti itu, broku. Dan kamu harus tahu bahwa yang membunuh Yesus, yang mengeksekusi Yesus itu bukan orang Yahudi. Yang mengeksekusi Yesus Tuhan kau itu adalah satuan keamanan, tentara atau prajurit atau satpam keamanan kan. TNI itu kan keamanan, polisi juga keamanan, Satpol PP keamanan, satpam juga keamanan, itu semua keamanan. Cuman ada yang ruang lingkupnya, area dinasnya itu luas, ada yang terbatas gitu, ada yang cakupannya luas. Jangan kau bawa profesi gitu, gak bagus. Nanti kau malu gitu loh, nanti orang akan bilang, loh Bang Suma security aja bisa meruntuhkan akidahmu. Bagaimana yang bertitelkan orang hebat, satpam aja bisa hancurkan pendeta-pendetamu. Nanti orang framing, ya, pendetamu, pendebatmu kalah dengan hanya seorang security, kan malu kan? Malu dong, semacam Esra Soru, politikus, siapa namanya itu yang biasa berdebat dengan saya, ya kan? Bertitel S2, S3, gak ada apa-apanya dibandingkan security, malu loh. Harusnya kau tampil, wah, pantas aja kau hebat Bang Suma. Kau kalahkan semua pendebat Islam, Kristen. Ternyata kamu itu seorang profesor. Nah, wajar. Wajar ternyata pendeta-pendeta kami itu babak belur. Ternyata kau profesor lah. Bagus lah Bang Suma. Malah kau bilang security. Posisinya sekarang tak ada pendebat Kristen yang bisa mengalahkan saya. Tapi kau bilang saya security. Betapa rendahnya pendebat-pendebat Kristenmu itu. Rendah kali lah pendebatmu itu. Sama Toji. Iyalah, kan security yang habisin mereka gimana? Sampai S3, S4, S-tontong. Gak ada memang berani. Dedeko dong. Itulah Yonatan Nandar bisa bahasa Ibrani Yunani. Kalian katakan pegawai SPBU. Pegawai SPBU hantam semua pendebat-pendebat. Harusnya kau bilang, wah pantas ternyata Yonatan Nandar itu salah satu malaikat. Wajar lah kalau pendeta kita dibal-balin. Ini malah kau bilang pegawai SPBU. Bang semua kau bilang security. Terus pendebatmu hancur semuanya, babak belur dibuat. Gimana dong? Aduh. Ketik di bawah berapa security. Ayo semangati teman-teman kita yang lagi dinas malam. Subuh-subuh begini mereka masih berdiri menjaga bank, menjaga pegadaian, menjaga kantor asuransi. Wih, kasihan lo mereka. Perjuangan mereka menafkahi anak istri mereka. Kenapa
profesi dibawa-bawa. Lucu kan? Kalau ini bersatu, Mas Umar sambil berdiri sambil bersatu, debat gitu maksudnya. Kalau bersatu sambil berdiri di depan pos satpam sambil debat gitu, Bang. Kalau bersatu security tadi mati mako. Borong itu security. Security jutaan itu di negara kita ini. Kalau security bersatu, kau dicabik-cabik tadi tuh hina-hina security. Asal. Nanti kau kayak ini, nanti kau kayak logika. Hina semua orang, semua hina. Dia yang paling hebat. Saya lihat kemarin di kantor HBB. Ya ampun, kodong. Mau masuk di rumah saja lepas sendal. Lepas sendal. Mau masuk di kantor, masuk kantor HBB lepas sendal. Pakai aja sendalnya, Bang. Bang, pakai aja sendalnya. Ya Allah ya Karim. Sudah gitu cium tangan. Cium tangan manusia sawit. Orang-orang kafir dia cium tangan. Ya Allah ya Karim. Kemunafikan yang nyata. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kasihan sama beliau. Ini ada security naik. Silakan naik yang security. Marah-marah security di bawah tahu we. Naik. Naik. Mereka security sekarang itu pakai nomor registrasi loh. Punya nomor semacam nomor induk mereka itu NRP. Ada security. Hati-hati ya. Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan spill biar tahu ya bahwa saya adalah security. Nih. Masya Allah. Nih, saya terangin. Besarin. Ini saya security. Ini saya lagi jaga sama teman-teman. Nih, security. Ini teman saya. Ini tempat kerja saya. Yang punya adalah dokter. Dia Masya Allah, Muslim, luar biasa. Dia Muslim. Ketika saya masuk security, syarat interviewnya harus bisa menghafal Quran. Insyaallah. Gila. Ya. Masya Allah. Harus bisa menghafal Quran. Interviewnya bukan hanya saya emosi tadi sama orang itu. Kalau mau duel aja sama saya. Woi. Nih tempat saya. Saya adalah security muslim. Dan ketika masuk di perusahaan ini, saya harus bisa menghafal Quran. Syaratnya itu. Ya. Masya Allah. Gak boleh menghina-menghina begitu. Iya. Profesi dibawa-bawa, Bang. Saya adalah fan beratnya Bang Juma. Allahu Akbar. Saya hanya suka mendengarkan dan saya tidak paham. Jadi suka mendengarkan berapa sangat hebat tuh Bang Juma itu. Pokoknya security, semangat. Bang, bangga dan security dong, bangga dong. Saya bangga, Bang. Oh, saya iya. Dengerin. Iya anak saya baru masuk kuliah. Saya bisa menguliah. Anak yang satu di sekolah di MTS kelas 3, yang satu kuliah. Mana yang tadi bisa nguliahin enggak? Orang dia tukang jerat babi gimana bisa nguliahin anak?